1000, kilonya 40. 10.000. Mm. Bagaimana Bu harga segitu, Bu? Kalah harga kemut-kemut. Tapi dulu sempat nawar, Bro. Ora entuk, Mas. Tapi nawar ya. Pada masyarakat yo, anu barang sembako itu ditulungno, Mas. Ayam itu berapa per kilo? Normalnya ayam ya 35. 32. Kalau 40 keberatan. Ini maksudnya itu selaku pedagang, maksudnya jual harga sampai tertinggi atau bagaimana selama jualan? Ini tertinggi. Paling tinggi ini? Sulit Mas Adoli. Pedagang ini kesulitan untuk mencari untung, nggak bisa lah. Sulit. Sulit. Rugi terus. Kotak-kotak. Terus ini apa-apa yang lain kelihatannya pada tutup ya, mendingan tutup daripada jualan torok terus. Hah? Daripada tutup ya? Iya. Kenapa kedua milih tutup? Ya jadi pada torok terus kan? Rugi ya? Rugi. Ya mending tutup. Kalau daya beli masyarakat gimana? Daya beli masyarakat berkurang. Kalau nggak penting, nggak beli ayam, beli tahu tempe gitu. Ayam harganya mahal. Ini naiknya sejak kapan, Bu? Sejak 10 Mei. Sampai sekarang belum turun enggak? Belum turun. Harga saat ini harga tertinggi atau bagaimana untuk mereka? Ini tertinggi. Kalau bisa ya tertinggi udah, jangan naik lagi. Itu kalau bisa ya. Harapan dagang juga, pembeli juga. Rp10.000. Bagaimana Bu harga segitu, Bu? Alah, harga kemut-kemut. Tapi dulu sempat nawar, Bu. Orang entuk, Mas. Tapi nawar ya? Gimana Bu selaku masyarakat harga ayam segitu? Gimana? Gak boleh nano ya, Bu. Harganya tinggi ya, Bu. Selain ayam apa gitu yang katanya naik nih, Bu? Tapi muda, udah tapi Mas, telur juga muda. Ya. Semua muda masak. Bawang di larang. Harapannya masyarakat apa ini sih, Bu? Harapannya masyarakat yo, anu barang sembako itu ditulungno, Mas.